Berasa banget ya. Enak banget. Ih. Ada kopi nih. Masih banget. Kembali lagi di channel Raniat. Hari ini ketemu lagi orang labil. Ini udah ganti tahun. Ganti tahun nih deh, mau ganti lagi model rambutnya. Kirain tuh mau kembali mau meneruskan rambut panjang ya, tapi ternyata harus kembali ke basic sepertinya. Tapi ini kali ini kayak enggak terlalu ekstrim sih. Iya. Jangan ekstrim-ekstrim lah. Tapi belakangnya tetap ya. Gas. Tetap naik. Jadi kita buang dulu belakangnya, buat donasi ke buat bikin ini brush. Bisa. Kau deg-degan ya? Kau deg-degan ya? Deal. Ntar rambutkan juga panjang lagi ya. Ini kita udah memutusin kemarin, sebenarnya udah berapa hari sih kita nungguin buat ini potong pendek lagi, Manita. Ya kita udah berapa lama ya? Ini udah setahun kan sebenarnya. Oh iya. Enggak, setahun yang kemarin. Habis itu kan potong layer. Terus tiba-tiba ayo berubah pikiran lagi kan. Berapa bulan lalu kita terakhir potong? Dua. Dua bulan lalu. Ya. Sekarang jadi kembali ke basic. Oke, okay. Apa graduation bob? Graduation bob. Supaya kelihatan lebih tirus. Okay, itu tujuannya. Tungguin aja deh pokoknya. Pokoknya potong dulu deh bentar belakangnya. Ready, pokoknya ready. Ya udah guys, kita kasih anak dulu buruk wicket. Rambutnya siapa tahu mau dibawa balik. Pakai catok aja kalau. Nah, ini setahun. Iya, pakai catok aja kalau. Iya. Dapetnya segini. Enggak, ini setahun kan mana segini. Iya. Terus habis itu ya. Jadi yang belakang depannya ini jangan ya. Jangan. Ya, kasih enggak. Eksperimen ya guys, ini cuma banyak dong yang berani begini. Tapi kemarin gua ada juga yang berani sih, lebih parah dari ini. Tapi belum ada yang menandingi gue rambut Kim Jong Un kan? Oh belum. Ini sih. Pokoknya yang penting kelihatan tirus, itu aja poinnya. Oke. Kira, udah banget ya. Udah segini dulu guys, udah. Segini dulu guys. Kelar tuh, udah gitu. Kita pulang ya, gue. Pulang. Ya lebih kenapa sebentar kita rapiin lagi. Thank you.
akhirnya guys kembali lagi ke habitnya dia bondol. Iya bondol. Tuh kan belakangnya gimana manit rasanya? Ringan lah yang pasti. Ringan. I feel pretty. Pretty mau itu. Yang pasti lebih segar penampilannya. Kelihatan kayak ini nggak? 40 tahun nggak? Umur berapa tuh? 40 gue. 40, iya. Bilang 41. Lehernya lebih kelihatan. Lehernya ini tinggi banget loh. Belakang dari ini lebih curam kalau kata Manisha tadi. Curam ya, sekali. Yang penting curam, I love. Penting curam tuh belakangnya gitu. Bagaimana menurut kalian? Silakan di komen. Kameramen kita dua soalnya. Yang kita sama Vanka sama di belakang tadi tuh. Kita lagi shoot-shootan sama Vanka tuh. Shoot. Dari depan gitu. Oke, geng dari depan gitu, geng. Keren gengs. Tirus. Keren banget gengs. Tuh. Terlihat lebih tirus gengs. Oke. Sampai pada sebelumnya. Sebelumnya sebenarnya tirus juga kalau diedit. Oke, udahan vlog-vlog kali ini bareng Manita. Next mungkin tahun depan kita akan pixi-pixian lagi kali. Pixi-pixian ya. Lihat nanti situasi dan kondisi tahun depan. Tuh tadi udah di prank kalian ya kira gitu tuh. Kalau mau ngikutin gaya rambut Manita juga boleh. Kalian bisa boleh langsung potong aja ke Mas Randy langsung tuh. Booking dia bookingannya penuh terus guys. Alhamdulillah. Laris manis. Laris manis. Tuh mau lihat lebih dekat lagi biar lebih jelas rambutnya. No. Tuh. Kasih tahu ke kalian rambutnya. Akhirnya habis banget rambutnya tuh. Guys, kita mau udah malam, kita mau ngopi. Udah sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye bye. Thank you, Manit. Thank you. Bye bye. Bye.